Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kali pernah bersabda, la salata liman la wudu'a lah. Tidak ada salat atau tidak bernilai salat seseorang, tidak bernilai salat seseorang, maksudnya tidak dianggap salatnya, bagi yang tidak berwudu sebelumnya. Tidak ada salat bagi yang tidak berwudu, tidak dinilai salat seseorang ketika dia tidak punya wudu. Wala wudu'a, dan tidak dinilai wudu seseorang, ya, tidak ada faedahnya wudunya, liman lam yadhkur ismallahi ta'ala, bagi orang yang tidak memulai dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembalikan ke wudu. Idza qumtum ila shalah, maka jika Anda ingin menyempurnakan salat, salatnya ingin sempurna, fansilu wujuhakum, maka mulai dengan menyempurnakan wudu, basuh wajah. Nah, sekarang tolong fokus ya. Saya mulai dengan gambaran Quran dulu, baru kita berikan solusi, baru kita turunkan pada hadis. Jadi yang pertama, saya ulang. Yang pertama, ada keterkaitan antara sholat dengan wudu. Ketika kalimat yang disambungkan di sini, ada keterkaitan antara sholat dengan wudu. Artinya apa? Orang yang wudunya tidak sempurna pasti akan berdampak pada ketidaksempurnaan sholat. Ini poinnya. Makanya ketika Quran mengatakan, kalau Anda ingin sempurnakan sholat, mulai dengan sempurnakan wudu. Ini artinya, wudu seseorang tidak sempurna, pasti sholatnya akan berantakan. Anda lihat sholat anak Anda misalnya, terlampau cepat-cepat, buru-buru, asal basah, sholatnya pun pasti akan kilat. Gak percaya silakan. Nah, sholat, dia wudu, sudah basah aja. Sholat, belum 2 menit, sudah selesai. Silakan cek, itu akan selalu berdampak. Oke. Makanya Nabi menyampaikan dalam riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 135, di hadis Muslim, redaksi yang sama, nomor hadis 255, lihat kalimatnya, teman-teman sekalian, 225, maaf, nomor hadis 225, lihat kalimatnya, kata Nabi, la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda'a. Tidak akan pernah diterima salat seseorang yang masih punya hadas sebelum wudu dengan sempurna. Ini kalau wudunya enggak sempurna, maka salatnya pun tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang, bagaimana cara menyempurnakan wudu ini? Yang diantara sebab ketidaksempurnaannya ada peran setan walhan di sini. Seperti apa cara kita berwudu? Ini yang akan coba kita mulai. Pertama, kita mulai dengan mengatasi was-was dulu. Ya, mengatasi was-was. Turunkan hadisnya. Tadi sudah saya tuliskan At-Tirmidzi nomor hadis 26, di Abu Dawud nomor hadis 101, dan di Al-Hakim Mustadrak An-Naisa'i nomor hadis 7000. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kali pernah bersabda, la salat liman la wudu'a lah. Tidak ada salat atau tidak bernilai salat seseorang, tidak bernilai salat seseorang, maksudnya tidak dianggap salatnya, bagi yang tidak berwudu sebelumnya. Tidak ada salat bagi yang tidak berwudu, tidak dinilai salat seseorang ketika dia tidak punya wudu. Wala wudu'a, dan tidak dinilai wudu seseorang, ya, tidak ada faedahnya wudunya, liman lam yadhkur ismallahi ta'ala, bagi orang yang tidak memulai dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Cara wudu yang pertama, nafis was-was yang datang dari setan. Berdasarkan hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis ke-26, di Abu Dawud nomor hadis 101, di Al-Mustadrak nomor hadis 7000. Pertama, mulai dengan menyebut nama Allah. Dzikru ismillah. Menyebut nama Allah. Pelan-pelan. Yang paling mudah apa? Yang paling gampang bismillah. Ya, paling gampang bismillahirrahmanirrahim, paling singkat bismillah.
Jadi kalau ada kalimat menyebut nama Allah, misal Anda mau makan, itu ada di hadis Al-Muwatta, ya, karangan Imam Malik, kitab Al-Muwatta nomor hadis 2020, posisi paling kanan sebelah bawah. Itu ada seorang sahabat namanya Abu Salma, anaknya Salma, ya, datang bertamu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi hidangkan makanan. Lalu anak ini saking senangnya dengan makanan yang ada di depan Nabi, tangannya diselonggarkan begini, menuju ke depan. Lalu kata Nabi diluruskan dengan lembut, "Ya ghulam, duhai anakku sayang, idza qaddima ta'am, kalau makanan sudah dihidangkan, khudh bi yaminika ma yalih, ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu." Ini adab pada para orang tua kalau menghidangkan makanan. Coba lihat, barangkali kakak dan adik punya kesukaan masing-masing. Dekatkan dengan orangnya, jangan sampai menjauh sehingga nanti tangannya menggulung. Kemudian sammillaha, ini sebut nama Allah sebelum dimakan. Sebut nama Allah, ini menunjukkan pesan pada para orang tua kalau mengajarkan doa pada anak-anak yang masih tumbuh, jangan panjang-panjang, yang singkat-singkat aja dulu. Ya sammillah, kata Imam Al-Bukhari, ditafsirkan oleh Imam Al-Bukhari dalam hadisnya, bahasa sambillah ini maksudnya bismillahirrahmanirrahim, paling singkat bismillah. Di saat Anda mau wudu, ya, sudah mulai akan berwudu, tayyib, maka mulai dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, bismillah, ya, bismillah. Ini paling singkat. Jelas di sini? Baik. Saya ulang. Jelas di sini? Baik. Belum, saya turunkan dulu. Apa maksud rukbah ini? Baik, orang yang bilang bismillah dengan yang menyebut tidak, dengan yang tidak menyebut bismillah akan lain dampaknya. Kalau Anda menyebut bismillah masih ada was-was juga, salah kalimat Anda. Atau salah cara kita membaca bismillah. Jadi, ada konsekuensi dari bacaan bismillah ini yang terkait dengan dampaknya saat kita bacakan, pasti akan berbeda. Ya. Huruf ba dalam kalimat bismillah, ini ba saja itu punya 14 arti. 14 makna. Nanti dilihat di kitab Bughdil Labib An Kutubul A'arif, disingkat dari Bughdil Labib karangan Ibnu Hisham Al-Ansari, dari halaman ke-29 sampai halaman ke-49. Ada 14 makna huruf ba di situ. Di antaranya ada al-muraqabah atau al-musahabah, bahkan al-ilsaq, al-ilsaq. Di antaranya usah al-muraqabah, ya, muraqabah itu dari kata raqiba, sesuatu yang terawasi, dilihat, diawasi. Ya. Baik, saya beri contoh begini misalnya. Ada orang minum, ketika dia mau minum, dia mengucapkan kalimat bismillah. Maka kalimat yang dia ucapkan bukan sekedar dia minum bismillah, bukan. Tapi dia harus merasakan bahwa minumnya sedang diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang akan minum merasa diawasi Allah ketika dia mengatakan bismillah, merasa dilihat Allah, mustahil dia menyentuh minuman yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustahil. Ya, mustahil ada orang mengatakan bismillah minum minuman haram, mustahil. Ya, ada orang pakai pakaian bismillah pakai pakaian haram, itu mustahil. Ya, ada orang misalnya mau melakukan tindakan maksiat dia katakan bismillah, itu mustahil. Ya, karena ketika dia ucapkan dengan huruf ba itu bismillah, dia merasa sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sifat musahabah atau ilsaq, ya. Antum pernah lihat lem? Lem pernah ngelem sesuatu? Lem kan nempel, ya. Lem itu dalam bahasa Arab disebut dengan lisaq, saking dekatnya. Seakan-akan kalimat ini ingin mengatakan bismillah saat melakukan berbagai perbuatan apapun, rasakan Anda sangat diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, saking lekatnya pengawasan Allah seperti lem yang menempel di dua sisi yang berlainan. Paham di sini? Tayyib. Maka bagaimana dengan seseorang ketika berwudu menyebut bismillah, artinya dia sedang merasakan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit agak rumit ya, tapi insyaallah kita coba pelan-pelan praktikkan. Baik, kita mulai sebentar.
Suara saya terdengar nggak kalau begini? Saya maju sedikit ya, insya Allah. Karena saya akan lepas mic, bukan nggak ada mic. Saya mau lepas mic supaya saya bisa praktekkan lebih mudah. Baik, pandai nggak apa-apa, nggak usah. Tantum lihat aja, nggak apa. Sekarang perhatikan ya, perhatikan, fokus sebentar. Pertama, ada setan yang menggoda orang wudu, namanya siapa? Walhan. Tugas pertama dia berikan was-was. Cara menepikan was-wasnya, kita berlindung kepada Allah. Yang bawaan kepada Allah supaya minta dilindungi. Ucapkan apa? Bismillah. Hadisnya ada. Jadi ketika Anda sedang mau berwudu, mengucapkan bismillah, Anda seraya bermohon perlindungan kepada Allah, bukan cuma mengucapkan di lisan. Dia begitu katakan bismillah, minta ya Allah lindungi gitu kan? Minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat itu yang akan meneguhkan hati, membuat setan kesulitan memberikan waswas. Tapi bukan berarti dia berhenti menggoda, dia akan teruskan dengan membuat wudu kita bisa tergesa-gesa. Maka caranya kata Quran, kalimatnya mulai sempurnakan wudunya.